rangka memeriahkan Millennial Road Safety Festival 2019, Polres Batubara dan Satlantas hadirkan artis ibu kota Isma KDI dan aksi freestyle nasional dari Ferry Rider di lapangan bola kaki 50 Batubara. Aksi akrobatik freestyle nasional dari Ferry Agustian yang menunjukkan kebolehannya di hadapan Kapolres Batubara dan Kaula Muda Batubara mengundang decak kagum. Ferry yang sudah 11 tahun menggeluti bidang seni freestyle dan sudah puluhan kali mengikuti perlombaan event nasional dan internasional menghimbau kepada generasi muda untuk tidak kebut-kebutan di jalan raya serta mematuhi peraturan berlalu lintas. Semua event sudah kita ikutin di dalam luar kota dan kita sering mengikuti kompetisi nasional. Untuk generasi muda, tertiblah lalu lintas dan selalu safety. Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat milenial Batubara yang sangat antusias ikut memeriahkan kegiatan tersebut dan menghimbau kepada anak-anak milenial untuk mematuhi peraturan berlalu lintas. Antara 5 ke 7.000, 5.000 ke 7.000. Nah ini Millennial Road Safety Festival ya, yang diadakan di Kabupaten Batubara. Ya sangat antusias ya masyarakat khususnya anak-anak milenial ya, untuk mengikuti ya safety road ini. Mereka sampai berpanas-panasan juga ya, sabar menunggu ya. Seperti ada ini ya, ini dari SMA mana deh? Nah, simpan dulu, dapat hadiah sepeda motor luar biasa ya. Nah, ini jadi nanti anak-anak ini nanti untuk keselamatan berlalu lintas nanti pakai helm ya, dan aturan-aturan lalu lintas dipakainya, sehingga nanti ke depan masyarakat Batubara akan mengikuti keselamatan berlalu lintas. Dengan adanya kegiatan Millennial Road Safety Festival ini diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan menuju Batubara Zero Accident. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka Tribrata TV, salam Tribrata. Asik.